Oke. Selamat datang kembali di SRTV. Melaporkan hasil friendly international match, Indonesia menang 3-1 menghadapi Burundi. Ini dia detail ringkasannya. Indonesia unggul di babak pertama melalui gol Yakob Sayuri menit ke-7, lalu Dendi Sulistiawan menit 14 dan Ramadhani di menit injury time babak pertama. Sementara di babak kedua hanya ada satu gol dari Burundi dicetak oleh Niyo Ngabire di menit 51. Bergeser ke hasil Liga 1 pekan 18 ini, berarti laga tunda ya. Persebaya menang 3-2 menghadapi Persikabo 1973. Detail pertandingannya, ringkasannya, Persebaya sempat unggul melalui gol Paulo Victor menit 30, lalu disamakan oleh Kurnia di menit 31. Dan di awal babak kedua, Henrique membuat Persikabo unggul di menit 56 melalui umpan Octavianto. Pertandingan berlanjut seru sekali ya. Di menit 70 Persebaya menyamakan skor melalui Paulo Victor, dan di menit 75 Z Valente memastikan kemenangan Persebaya melalui titik penalti. Injury time-nya sampai 10 menit. Ini mantap ini. Kita menuju klasemen sementara Liga 1 hingga pekan 31. PSM Makassar masih di puncak klasemen 69 poin, selisih 10 angka dari Persib Bandung di posisi kedua yang baru memainkan 30 laga. Sementara Persija di posisi ketiga 54 poin dengan 29 laga. Kemudian diikuti Borneo posisi 4 51 poin. Madura di posisi kelima 49 poin. Diikuti Bali di posisi 6 48 poin. Di posisi 7 ada Bayangkara FC 44 poin. Dan Persebaya di posisi 8 42 poin. Di bawahnya ada Persita 41 poin. Persis Solo 40 poin. Arema 38 poin. Dan di posisi 12 Persik Kediri 38 poin, diikuti PSIS posisi 13 dan dengan 35 poin. Sementara Persikabo sendiri di posisi 14 dengan 35 poin. Lanjut di posisi 15 ada Dewa United 33 poin dan di zona merah PSS Sleman 31 poin, Barito 31 poin dan Rans dengan 18 poin. Menuju ke persaingan top skor Liga 1, David Da Silva kali ini unggul tipis 21 gol diikuti Mateus Pato 20 gol, Spaso Jevic 15, Rivan Barga 13, Matsumura 11, lalu Linya 11, dan ada nama Sananta 11 gol, Tocantin 11 gol, Ciro Alves 10 gol, Beto Gonzalves 10 gol, Soyamamoto 9, Mier 9, Karim Rossi 9, Vidal 9, Rafael Silva 9 gol, Yusuf Hilal 9 gol, Dedik Setiawan 9, Renan Da Silva 8 gol, Pluim 8, Pergonsi 8, Everton 8, Kenzo Nambu 8, Fernando Rodriguez 8, Alexis Mesidoro 7, Lili Pali 7, M. Rahmat 7, Dimas Jaja 7, Konate Makan 7, Maruoka, Silvio, dan ada nama lainnya ya. Channel ini juga berisi skuad AS Roma, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, MU, Liverpool, Arsenal, Football Result, and Football Info. Bisa ditelok dewe. Stay safe and keep healthy. Thank you. See you in the next video. Oke. Selamat datang kembali di SRTV. Melaporkan hasil friendly international match, Indonesia menang 3-1 menghadapi Burundi. Ini dia detail ringkasannya. Indonesia unggul di babak pertama melalui gol Yakob Sayuri menit ke-7, lalu Dendi Sulistiawan menit 14 dan Ramadhani di menit injury time babak pertama. Sementara di babak kedua hanya ada satu gol dari Burundi dicetak oleh Niyo Ngabire di menit 51. Bergeser ke hasil Liga 1 pekan 18 ini, berarti laga tunda ya. Persebaya menang 3-2 menghadapi Persikabo 1973. Detail pertandingannya, ringkasannya,
Persebaya sempat unggul melalui gol Paulo Victor menit 30, lalu disamakan oleh Kurnia di menit 31. Dan di awal babak kedua, Henrique membuat Persegapu unggul di menit 56 melalui umpan Octavianto. Pertandingan berlanjut seru sekali ya. Di menit 70, Persebaya menyamakan skor melalui Paulo Victor, dan di menit 75, Zé Valente memastikan kemenangan Persebaya melalui titik penalti. Injury time-nya sampai 10 menit. Ini mantap ini. Kita menuju klasemen sementara Liga 1 hingga pekan 31. PSM Makassar masih di puncak klasemen 69 poin, selisih 10 angka dari Persib Bandung di posisi kedua yang baru memainkan 30 laga. Sementara Persija di posisi ketiga 54 poin dengan 29 laga. Kemudian diikuti Borneo posisi 4 51 poin. Madura di posisi kelima 49 poin, diikuti Bali di posisi 6 48 poin. Di posisi 7 ada Bayangkara FC 44 poin dan Persebaya di posisi 8 42 poin. Di bawahnya ada Persita 41 poin, Persis Solo 40 poin, Arema 38 poin. Dan di posisi 12 Persik Kediri 38 poin, diikuti PSIS posisi 13 dan dengan 35 poin. Sementara Persikabo sendiri di posisi 14 dengan 35 poin. Lanjut di posisi 15 ada Dewa United 33 poin dan di zona merah PSS Sleman 31 poin, Barito 31 poin dan Rans dengan 18 poin. Menuju ke persaingan top skor Liga 1, David Da Silva kali ini unggul tipis 21 gol diikuti Mateus Pato 20 gol, Spaso Jevic 15, Ivan Barga 13, Matsumura 11, lalu Linya 11, dan ada nama Sananta 11 gol, Tocantin 11 gol, Ciro Alves 10 gol, Beto Gonzalves 10 gol, Soyamamoto 9, Mier 9, Karim Rossi 9, Vidal 9, Rafael Silva 9 gol, Yusuf Hilal 9 gol, Dedik Setiawan 9, Renanda Silva 8 gol, Pluim 8, Vergonzi 8, Everton 8, Kenzo Nambu 8, Fernando Rodriguez 8, Alexis Mesidoro 7, Lili Pali 7, M. Rahmat 7, Dimas Draja 7, Konate Makan 7, Maruoka, Silvio, dan ada nama lainnya ya. Channel ini juga berisi skuad AS Roma, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, MU, Liverpool, Arsenal, Football Result, and Football Info. Bisa di-delok dewe. Stay safe and keep healthy. Thank you. See you in the next video.